itu pacar ya sayang. Endingnya mah sama yang satunya lagi deh, kelihatan. Soalnya satunya lagi tuh nggak terlalu deket banget. Kalau cerita kan suka kayak gitu tuh, endingnya suka dibeda-bedain biar orang penasaran. Ayo dimakan. Yang dikangenin waktu bulan puasa. Ngerencanain bukber. Walaupun cuma wacana. Ujung-ujungnya nggak jadi. Keliling komplek bangunin orang sahur. Kayak ngajak orang berantem. Berisik banget. Foto bareng saat bukber. Karena rame, jadi mukanya kecil-kecil. Dicari terus di Zoom. Mau meeting kali ah di Zoom. Sibuk ngatur jadwal mau bukber. Seolah-olah temennya banyak. Padahal ngajaknya basa-basi. Sibuk cari alasan nolak buat bukber. Karena males atau karena gak punya duit. Dengerin lagu-lagu religi. Ada anak bertanya pada bapaknya. Buat apa susah, buat apa susah-susah itu tak ada gunanya. Gak gitu deh kayaknya. Nungguin diskonan. Beli gorengan yang ada sambal kacangnya. Kalau gak puasa kemana tuh ya sambal kacang? Beli timun suri. Kepala pisang. Biji salak. Lemang. Cakep. Bukan pantun woy. Kadang-kadang kita lupa kalau bulan puasa mau tiba. Tahu-tahu udah puasa aja. Nah, sebenarnya kalau kita perhatiin, ada loh tanda-tanda di sekitar kita kalau puasa udah mau tiba. Tanda-tandanya adalah seperti ini. Tanda-tanda bulan puasa mau tiba. Kalau tiba-tiba di grup WhatsApp kamu ada yang ngirimin pantun lucu kayak masak air biar mateng. Keramasnya hari Selasa, ada pesan dari orang ganteng, selamat menjalankan ibadah puasa. Udah pasti tuh, puasa mau tiba. Kalau di jalanan sekitar rumah kita tiba-tiba banyak lapak-lapak jual petasan, itu tandanya puasa mau tiba. Kalau kita mau belanja, mau ke mall atau ke supermarket, tiba-tiba dia muterin lagu religi. Nah, itu tandanya puasa udah tiba. Kalau umpamanya penyanyi, grup band, pencipta lagu, tiba-tiba merilis album religi, itu salah satunya bulan puasa mau tiba. Kalau di IG teman-teman kalian tiba-tiba pada jual mukena, sarung, marmer masjid, toa, nah itu tandanya bulan puasa udah tiba. Saat ngelihat Instagram idola-idola kalian, artis-artis yang kalian follow tiba-tiba mempromosikan program sahur, itu tandanya bulan puasa mau tiba.
Kalau kalian nonton sinetron tokohnya biasanya pakai helm, sekarang jadi pakai peci, terus lawan mainnya pakai kerudung. Nah, itu artinya juga. Nah, kalau kalian nonton TV terus iklannya udah mulai iklan sirup, iklan odol, iklan obat mah. Nah, itu udah pasti tuh tanda-tandanya. Puasa mau tiba.